Hari ini Kodim 0213 Nias melaksanakan perayaan Natal dan Tahun Baru. Mari kita saksikan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Dari tiga tadi kembaran yang sembilan, saudara-saudara saya, jadilah Anda hati yang baru, lilin yang terang dan bersuka cita. Sehingga apapun yang kita lakukan sekarang ini, dari tahun 2019 sampai detik ini, tidak ada kata lain adalah untuk rakyat. Anda mencampur dengan masyarakat, itu bagian dari terang. Begitu bisa membantu masyarakat dalam pembimbingan, mereka berbuka cita. Sesuai dengan 32-32 pokok kita, ya, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Kita TNI sebagai sahabat rakyat, bukan musuh rakyat. Makanya di mana ada kesulitan masyarakat, kamu sahabatnya. Kita bantu kepala desa, kita bantu kecamatan, bahkan kita bantu bapak wali kota, bapak bupati, kita bantu rekan-rekan kita dari kepolisian, kita bantu juga bapak pendeta. Saya mengharapkan jangan kita sebagai pendengar khotbah saja, tapi jadi pelayan kepada Tuhan. Perintah-perintah sesuai dengan posisi kita masing-masing. Kalau kau seorang babinsa, jadilah babinsa yang berkasih. Bukan untuk dilayani, tapi melayani. Bapak Ibu yang terhormati, tentu pada kesempatan sore hari ini, kita semua umat yang percaya kepada Kristus, kita bersuka cita, kita sangat bergembira menyambut kedatangan Sang Juru Selamat yang hidup di dalam setiap orang yang percaya. Jadi atas perasaan ini, pemerintah Kota Mustoli sangat mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi. Jadi kesan yang dapat kami dapatkan pada mengikuti acara ini adalah kesan yang kita sadar bahwa tidak ada satupun yang dapat memberikan kekuatan dan yang dapat memberikan segala-galanya kepada kita selama kita hidup di dunia ini selain kita, iman percaya kita kepada Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. Banyak juga orang yang mau mengucap syukur, tapi saya percaya kenapa saya belajar Alkitab. Kenapa Tuhan katakan kita harus mengucap syukur? Belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Ternyata saya ambil dengan bahasa sehari-hari, bahasa saya besar sebelumnya. Saya ambil orang yang mengucap syukur, otaknya pasti waras, perasaannya pasti tenang, tubuhnya pasti sehat.